Kehadiran calon wakil presiden Sandiaga Uno di Pasar Kota Pinang, Labuhan Batu, Sumatera Utara Selasa lalu diwarnai peristiwa kurang menyenangkan. Sebuah poster dari karton dengan tulisan meminta Sandi pulang ke Jakarta terpajang di salah satu tenda pasar. Dalam karton tertulis, "Pak Sandiaga Uno, sejak kecil kami sudah bersahabat. Jangan pisahkan kami gara-gara pilpres. Pulanglah." Bukannya marah saat melihat poster tersebut, Sandi justru tersenyum lebar dan melontarkan pertanyaan kepada masyarakat, apakah ia diminta pulang ke Jakarta atau tidak. Mendengar jawaban tersebut, mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini kemudian memasuki lapak pedagang, di mana poster tersebut tergantung dan mencari orang yang memasang poster tersebut. Ya Bapak. Ya, makasih, Pak. Buat saya ini namanya siapa? Pak siapa? Pak Dri John Siota. Pak Dri John Siota. Ini sahabat saya Pak Dri John Siota. Itu ketujuan. Ini ketujuan dan teman Pak Dri John Siota. Saya bersahabat. Kami bersahabat dan saya terima kasih sudah disambut di sini dengan baik dan masyarakat juga antusias. Terima kasih Pak. Pak Jokowi pernah sini? Belum pernah aja, Pak. Oh, Pak. Sampaikan. Sampaikan karena saya akan ketemu Pak Jokowi insya Allah tanggal 17. Saya bilang Pak Dri John Siota mendukung di Pasar Kota Pinang di sini. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.